di orang ini semua sini. Di bomor enggak? Enggak. Ya, di bomor enggak? Semester 1. Rumah orang. Di mana itu, Bu? Desa Bangunsari, Pak. Desa Bangunsari. Kenapa udah kuliah kok seperti itu? Ya, kejadiannya pada hari Minggu, 17 November 2024 sekitar pukul 2 dini hari, tepatnya di Arjoman, di mana diduga pelaku ini merasa tersinggung katanya terhadap ulah kelakuan dari anak ibu masnya Siregar sebagai korban, di mana ada ketidaksenangan terhadap ucapan tersebut. Kemudian geng motor ini yang bernama Air Putih yang ada di Arjoman ini pada jam 2 dini hari melakukan penyerangan ke rumah ibu masnya Siregar. Akibatnya rumah tersebut mengalami kerusakan, kacanya pecah dan terjadi penyerangan di dalam rumah. Setelah itu ibu ini langsung berlaporan dan kami langsung tidak lanjuti. Dan juga pelakunya itu yang sudah kami amankan ada 6 orang, 1 orang dewasa, 5 anak di bawah umur, dan masih pelajar. Saat ini masih dilakukan penyelidikan karena ada lagi beberapa orang yang masih DPO dan kita melakukan pengejaran di lapangan. Barang bukti yang diamankan apa gitu? Barang bukti kan kita amankan ada sajam berupa parang, berupa double stick, ada pisau, ada tongkat baseball 2, dan ada sepeda motor digunakan sebagai sarana untuk proses penyerangan tersebut. Sebelumnya hal yang sama sudah pernah dilakukan juga kemana? Pengakuan mereka baru kali ini. Untuk pengejarannya terhadap yang anak di bawah umur ini, kepolisian apa dilakukan? Kami sudah koordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan sanksi tegas kepada diduga pelaku. Dan kami berharap juga mudah-mudahan sekolah ataupun dari stakeholder terkait mempunyai komitmen dalam memberantas geng motor ini karena sudah meresahkan kepada masyarakat yang ada di asalnya. Ini geng motor ini ya, Pak. Ini bukan baru ini ya. Enggak lah satu loh. Dan dua saja.